Selamat malam guys. Kita ini malam masak maggi guys, maggi sedap. Untuk kita pakai bahan-bahannya adalah itu bawang merah, telur, itu sosis guys, sosis dan halal babi guys, sama itu daun salad, sama itu maggi sedap guys. Untuk iris bawang merah guys. Siap mengiris bawang, kita memanaskan pori guys, kita tunggu hingga kuali betul-betul panas guys. Ini cukup lagi guys ya, tengok saya pegang pakai tangan guys. Kita standby hingga kuali betul-betul panas guys. Kuali kita tengah panas, kita tuang minyak untuk kita goreng sedikit low dengan itu bawang guys. Tunggu hingga minyak kita betul-betul panas, baru kita masukkan itu bawang. Oke guys, kita masukkan bawang. Masukkan kari ini guys ya, potongnya. Ini resepi masak maggi guys, maggi maggi sup, jadi rasa sikit. Lepas itu tambahkan air guys, tambahkan air kosong. Baru kita masuk ke ini ya guys. Ini guys, mie kita ini malam, menu kita maggi sedap. Guys, kita sekarang maggi sedap. Saya belum masukkan daun salad dulu guys, nanti daun salad kita hancur guys kalau lebih panas. Ini kita asingkan dia punya ini dulu, ini rempah ya, maggi sedap. Kiranya kalau kita masuk daun salad awal-awal, kita punya daun salad akan hancur guys. Terusnya kita akan potong daun salad nih. Kecil. Oke. Potong guys. Oke
kita punya air sudah mendidih. Tengok guys ya, tengah mendidih tu. Tunggu lagi dalam 1 minit lagi tunggu ayam mendidih. Kita telah mendidih ya, kita masukkan ini dan semuanya sekali jadi punya bagi-bagi itu. Bawa sikit oke, seterusnya kita masukkan rempah ini juga sudah. Goncang dulu guys ya, goncang dulu lagi di apa sepati. Masukkan guys ya, rempah-rempah. Ini jangan biar lama guys, kita masuk ini. Nanti ini kita lebih kemas, kita kena cepat-cepat masukkan rempah guys. Sekarang kita masukkan apa rempah sekarang guys ya, dia punya kicap, dia punya sos dengan dia punya minyak guys. Seperti kita di malam yang di rumah tengah lapar, bolehlah mencuba resipi saya. Resipi minyak sedap masak ya guys, lebih sedap direbus. Saya tengah menonton TV tengah-tengah lapar. Oke, kita bawa guys. Siap, kita masukkan telur guys. Masukkan telur. Oke, letak atas tuh. Dan ini kita di akhir sekali guys, kita masukkan daun salad ya, daun salad kita. Oke, bawa sikit. Oke okay guys, mie kita sudah pun siap masak. Oke, okay, kita matikan. Mie kita dah lepas dia masak, kita matikan lampu gas ya. Oke, okay. Lepas itu kita ambil tempat untuk letak dia, letak mie kita ya.
kita ambil alas untuk masak maggi kita. Baik ya. Guys, akhir sekali kita menikmati maggi sedap. Jangan lupa subscribe video saya guys, like dan share dan komen guys ya, untuk mantapkan video channel YouTube saya. Terima kasih guys.